Ini lah makan apa? Perisinya. Aku cari kia-kia itu tadi. Kedua aku cari setan. Tak tinta, terus tadi goblok. Jadi serah cerdas yang kedua ini berada. Mulanya kadang konangan wong apa yang hilang kesuwen. Mereka harus goblok. Jadi perangkatnya harus gak canggih. Nah setan asli kan melok kue kira roh asli. Kayak kan ngalor gitu deh gue bodoh. Setan harus ya terima cerita. Memang bagian dari tubuh kamu sudah setan. Jadi masa ini bingung mau ngaji pusing dari piye. Nah kedua gak iso. Nempelai sampean yura iso. Nah, apa yang hilang ya kesuwan dari jari gigi bisa kena apa? Kena lintang. Yuk bil mana nih? Aw yuk bil udah nggak blok no opo kau kau tau siap gueng setan. Fast tafti. Kau nak sama nanut kula mau? Bingung kena nanut aku mana? Fast tafti mongko tako siro Muhammad im eng wong kafir Mekah dari Quran gue dua berus. Kan pertama walahum rujuke setan ada buwasib won setan man niku setan sebagian him rujuke wis ora setan meneh fastafti him him ku rujuke ora ning sayatin sing arep kafir napa Mekah dadi nek mlane do mer teng Quran ra mesti bali ning arep fastafti mongko takok sira Muhammad him ing kafir Mekah niki mun kendi pasal istakhir tegese amrih gawe takok khobar sira kufaro makata padahal mau walahum rujuke tesen napa sayatin napa sayatin rujuke ning napa sayatin tapi fastaftihim rujuke men manusa male kira nek cukup takon kok manusa kancane setan ngene dadi ora sito ndo mirin istaghfir takse angel-angel ana ana wong kena setan itu kan supaya mirip kan saiki kok nanti diparani niku tiang sing tukang golek setan nanti dadi rezeki nih memang profesinya berburu setan. Nanti soan gue lo, nata kau hilang tuh opo kang, angsal arto. Profesi ini berburu setan, jadi nento duit, gue jadi entertainment. Fast tafti, nata kau hilang gue setan orang tuh setan tapi itu. Fast tafti mau kata kau siro gini kafir maka istilah kulit gue kata kau siro kufar maka tak kafir maka tak kira nengkelan tak kau sing tetap no hukum atau bihan atau krono niat nyepelek no atau niat kenyek. Kowe takokno wong-wong iku, ahum asaddu khalqan amman khalaq. Ahum ana ta te kufaru Mekah utawa umume wong kafir sapa iku asaddu iku luwih dahsyat apane khalqan penciptane. Amman ana ta dibanding wong khalaqna kang gawe ingsun ing man minal malaikat sing pira-pira malaikat wa samawati lan pira-pira langit wal ardhi lan pira-pira bumi. Wa malan perkara fi makang dalam samawati lan ardhi. Wafil ijani lan ing dalam neka ana biman iklan mentah libun utawi menang no li ukola utah libu li ukola an utah libun li ukola wanten al nopo wanten al langsung ya tah libu li ukola antri maksudnya tah libun li ukola apa tah libu li ukola tah libun ukola nah jadi biasanya orang ngono maksud ini ngarep-ngarep tah libun li ukola tah libun tapi ini langsung ya tah libu li ukola utawi menang no sisi domir sing duweni akal. Inna satamna ingsun khalaqna gawe ingsun rum ing para manusa. Nah itu lho. Wong kok tak wari domir. Kok ngaji iki kula enggak akan pernah bosen nerangno carane ngrujukno domir teng Quran. Mulai kula ngaji awal teng pundi mawon. Kok aku yakin jarang wong iso. Nek bebe iso kathah tapi jarang wong iso. Terus diterangno ya ora mesti paham. Dadi wis tapi yo ono ae gak paham-paham lha bebe paham nyenengno guru. Inna satemen ingsun kholakna gawe ingsun hum ing para manusa. Terus dari Imam Suyuti aslahu. Tegese asal usule manusa rupane adama adam mintinen saking lemah lazibin kang lengket. Cara kene tanah liat. Lazimin. Lazimin apa lazikin? Lazibin apa lazimin? Lam alif za. Tenang aneh bodoh nih. Iya nak orang ini lazim waruan, minti ini lazim. Sing iku lah, sing tafsir ya. Orang orang ini karuan lazim, bocok orang karu karuan. Minti ini lazim terus. Lazim men, tegese kang nempel. Lazim mana ini netepi, kang netepi mana ini netepi, ku gak mirip mirip lah. Kau kau diutang itu kan gak mirip mirip, ku jenis lazim. Jadi bahasa Arab utang luzum apa? Luzum selalu menghantui, selalu netepi, ku jenis apa? Lazim.
manusia digawe saka tanah sing lazim. Manane lazimin kang netepi, yalsiku kang nemplek opotin bilyadi ing tangan. Anal makna saat temennya makna iku anak kholqakum saat temennya gawe manusia uto ifun. Anak kholqakum saat temennya awal penciptaan manusia uto ifun apes. Mulai falaya takabaru mengkocok sombong sopo anas. Diingkari nabi iklan ngingkari kanji nabi wal quran ilan quran. Al mu'addi kang iso neka nopo ingkar ilaha lagihim. Maring rusae anas. Ilaha lagihim maring rusae anas. Ya ilaha lagihim maring rusae anas al jasir. Al jasir itu nih. Yang bapa mengusuti kita masa enak, kita pasti baru-baru malah saya enak di. Ilah, wal almati lah. Masa kafe alis ini mau bagi fat. Mana ni Yesus tapi lucu nanti ilah lagi maring rusai anas al jasiro ing dalam waktu yang cepat. Gimana al jasir masuk halak kok sifatnya sidik. Ilah lagi. Apa al jasir apa pun. Mana ni pun. Yesus jasir masih sidik. Masih tiba koro koro. Masih rusak sing sidik apa rusak ing dalam zaman sing sedelo. Tak kira kira masih dimaksud cuma sidik. Apa pun. Mas, kaya ya, wujuk, saingan orang tahu bener. Ilah-ilah yang menjadikan mereka rusak di zaman yang cepat apa rusak sing sedikit? Nah iya, mestinya macamnya Al-Yasiro nak ngono, jadi nazak COVID. Kalau kata mau bawa yang nyong, Al-Yasiri apa Yasiro, eh? Gue jadi soho, jadi harokat. Ini ngawur tapi bener aduk ngawurku tiba ngati-hatimu ya jadi al-mu'addi aku sekadung marak pengiran ngawurku bisa apik tiba ngati-hatimu jadi sekadung menangan al-mu'addi falaya takabaru diingkarin nabi wal-qur'an al-mu'addi kang neka'no opo ingkar ilaha lagi himaring rusai kufar wong ingkari nabi ku mendatangkan kerusakan. Mestinya itu al-yasiro yang dalam zaman sing cepat. Karena mana nih al-yasiri rusak sing sidik. Masa maksudnya rusak itu seru apa sidik? Seru, jadi orang-orang aneh maksudnya itu. Ayo melihat melihat partai al-yasiri atau al-yasiro. Aneh, ada yang salah gitu. Maksudnya itu ada yang apa. Mulai ngarep memang suci, gak konsisten, gak karu-karuan. Ya, tapi ya mau lama, saya naik dewi cek bener. Dibangke hati-hati, cek bener bang suci ngawur. Ya semuanya ceng ya, gak mungkin gak manfaat. Nah, ayah halak, kok disifatnya apa? Eh sir, gak mungkin. Nah, gak mungkin halak, kok disifatnya apa? Anak kholqahum. Gampang, gak mungkin. Rusak, saya gampang. Ya kok doa aja nak gampang bagi Allah ya. Coba kayak paham ya. Pokoknya pilihannya mau. Jadi pilihannya itu ya semuanya ngawur ya kena sementing pinter. Wong tafsir pun. Mungkin kalau terang kan gampang-gampang. Bukan sementing tak sampai tak jak mikir kok kita hidup. Mungkin isi sosor apa semaju. Fal ajib tawa ya sorun. Bal tibal dinti kolir korono pindah menurutin sangi siji tujuan ila akhoro maring tujuan sing liyo. Wahuwau tawi iki balikulik wahuwau tayi alinti kol akhbaru ngabar nubi halihi kelawan tingkaya manuso wahalihim lan tingkaya wong akeh. Bal ajib ta waishor. Bal ajib ta katus ini kiro ayi kita bal ajib ta balik gawok siro. Sebagian kiro ah bal ajib tu kan ekstrim. Sito ajib ta. Sito ajib tu. Podo-podo kiro asap ah. Ajib ta iku kowe nak tu. Ingsun. Namanya kiro asap ah iku ya aneh. Ya tapi kok ilmu wis kudu mbok rungokno aneh-aneh wong ilmu. Kaya kowe ilmu kadung murid kok aneh-aneh kadung murid wis tompo ae jane ya aneh. Bi fatih ta iklan fathah ta khitoban kharingi to bil nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin takribim taksi sanggeng oleh gorono kufar ya ka ing sira Muhammad. Wa yasharun wa hum yasharun. Wa hum de kufaru maka yasharun iku padha
ngrasa aneh sapa kufar minta ajubikasa ing gawa sira. Kuwida tu kirulan nalikane dene elingna sapa kufar ewu itu tegese dinasehati sapa kufar bil Qur'an iklan Qur'an ayat kuruna ora padha eling sapa kufar elata itu tegese ora nampa nasihat sapa kufar. Kuwida ro aw nalikane ngali sapa kufar ayatane ayat kan siko bil qamari ka dene pecahe rembulan. Yastasiruna iku eng kuwida ro aw ayatane yastasiruna mongko padha ngenyek sapa kufar yastasiruna tegese yastasiruna boya stasiun yasta diguna iku kurang wawu ya wawune pira wae. Ya wae 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 Hamzah le tul tul. Ka perwawu ade Hamzah cek ana wae ora. Ana ge, Pak. Eh. Lah ana berarti Hamzah ora ndak digeser mus. Wae ana wae ne. Wawu sitok kan ade Hamzah, sing wawu jamak. Yasta. Ya macane yasta sih bener. Kae ngono putah. Dese Hamzah ora di putah. Oh, dasar mutura-mutura ya. Mutura ini palsu, ini sore ini Yogyakarta, lahir ini Yogyakarta. Yo, orang macam ini ya stasi untuk? Oh, dia ya stasi. Gak, Hamzah itu digeser di Arab, atau dikai Hamzah Sito itu ada wawu. Si Sito wawu apa? Sama, berarti kan kurang wawu Sito, gak misalnya. Sampai sampai berapa wawu ini? Sing loro ada, no, ngaco. Kali? Oh, maju kita pemberarti. Kemungkinan itu maju. Maksudnya kena wawu loro tenan. Sito ada Hamzah. Sito sama sopo. Oto nak wawu ni Sito Hamzah digeser mengarep kan. Dadi Hamzah e bedhewe anu. Lah iya ada digetai kan ngono dhuwure ta ngarepe. Lah iku bener nah iku. Tapi nang ngenane ngono ya khot. Biasane wawu iki. Nah tulisan Quran kan Hamzah ini ngarep, wawune ini guri. Kaya apa? Ini Quran itu Inna ma'akum, inna ma'akum, inna ma'nahnu mustaziku. Ya Hamzah digeser mengarep, wawune ini guri. Bin wawune jadi wawune apa? Jama. Utawa wawune, wawu pertama ada Hamzah, wawu kedua jama. Dong ya? Eh uturo, dong. Apa merdeka Madura? Merdeka saka kemiskinan, saka Indonesia maksudnya. Ya aku tenan ujung-ujung sampai salah lho. Sini-sini wong. Khot itu kok tak terang, khot itu banyak yang ngel tenan. Ya potensinya itu wawunya langsung dua. Yang satu wawu ada apa? Hamzah, yang satu wawu sama. Atau kalau wawunya satu, Hamzahnya digeser. Mereka nak Hamzah yang ngarep dure wawu itu kok jadi wawunya sito. Aku ya kita punya keliru, tapi yang moco kan bener. Nah, kita mau bener sih foto keliru. Tapi aku aslinya kita pula ya keliru, tapi kan gak masalah, gak ada akibat apa. Ini nanti deh kita bener nih sama moco. Tapi kita salah. Sama ini nanti. Enak di bujo ayu song rai song rayu bela rai song rayu enak di enak elak rai song apa enak orang kena bela kuat semua enggak sawari do mesi masalah mano mano sing Imam Suyuti saya naik dewi tapi saya naik wong alim ya bener tak terang no do miri Quran. Saya itu punya sinau tafsir Munir Syekh Nawawi itu. Kan sanad kita dekat sekali sama Syekh Nawawi karena beliau orang Indonesia. Itu beliau di antara alat analisisnya termasuk beliau jadi khasnya itu beliau mengatakan ya juzu tauji'u dhamair fil Qur'an. Seolah ya juzu tauji'u dhamair fil Qur'an. Ini kok kalau catat betul di tafsir saya. Boleh membagi-bagi dhamir di dalam Qur'an. Dhamir dibagi itu misalnya begini. Rumahno, misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki. Ya berarti ra'aitu rijalan apa? Ra'aitu rijalan. Terus hum minhum qa'im, wa minhum qa'id misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qa'id itu yang qa'id itu orang satu apa sebetulnya minhum qa'idun? Lalu satu di sini itu satu orang apa satu kelompok? Nah misalnya rumah no awas kena keliru, ayo muter rumah no.
rijalan minhum qaidun, itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Piro Mas? Dua tiga. Nek kowe rong jero. Iki wong Yogyo iki. Dua ben. Lah kok dengaran kok rukun. Wong qaid itu kan mufrad. Nah itu problemnya bahasa Arab, ketika lafadz mufrad atau jamak itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa jamak ya jamak, mufrad ya. Nah sekarang kalau jamak tetap jamak itu ada masalah. Kalau untuk maknani Quran misalnya gini, inna khalaqna hum min tinil lazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kowe kabeh iki, kan kamu sudah diciptakan dari mani, tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam, kenapa? Makanya hum dirudukkan hum ay aslahum Adam, karena yang sudah manusia ini dari mani. Paham ya Fuad ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Serungono misalnya di surat apa ya, surat apa ya Fuad, sing ono tentang penciptaan manusia normal ya yuwanasu ingkuntum firoibim minal basi ya, surat apa ya, surat haji apa ambiya, haji apa ambiya. Oh itu itu lah sih, haji babi lagi. Ikan agak siapa Quran nggak sih? Rapal, oh ini baru baru bodoh. Haji babi ya, yakin. Oh kayak lomba ya. Ya ya Ivan Rukono, ya Ivan Nasu, manusia ya. Manusia nggak bukan aku ya. In kuntum, firo ibim, minal prasi, terus fa'inna, kholaknakum, minturo. Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Nah padahal manusia sekarang sudah tidak min turo. Manusia sekarang itu yang ikut summa, summa min nutfah. Wah ngelkir atau mikir ngono tuh, aku yakin gak tahu. Wes kiai lah wes, gak ngarah tau mikir ngono tenanan. Lho aku berangkat, masalahnya sampeyan nekuni tafsir tadi. Mulane ora dibantah ra trimo, ora krana sombong, ora tau sinau kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku takok cuma isin gayane kritis, paham ya. Ayo jajal, ayo pikir nek. Dadi mulane Imam Suyuti saya naik dhewe karena beliau mulai kecil belajar Quran, akhirnya dia domir sak karepe dhewe. Nah kowe sak karepe dhewe njen mergo ra iso, sesi ra iso. Saya naik dhewe kemungkinane loro. Saking pinter iki. Terus saking kalau masih di dalam motor itu, ono sing bukan tersangking lirah ini, ono sangking ngawur ya, sih lorong dua kemungkinan mulus. Kayak uang loh, ono urip saya naik ramikir, mereka wali, wali kurang usah mikir, untuk rezeki mina esul ayam. Ono saya naik mereka hanya nanti pekerjaan tetap. Nah, itu yang bahaya ibu. Ya ya, Yuhanna suai rumah noy, sing apa apa lah. Inna kholaknakum bintura. Sekarang pertanyaannya, kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua. Min turok. Yang min turok kan hanya Adam. Terus barengan summa min nutfah, itu Adam tidak masuk. Karena Adam tidak min nutfah, min turok. Maka kata Imam Nawawi, domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kita. Domir itu boleh disiksa, ditauzek. Tahu saya bu kesana kemari gak jelas. Lah cara ni ngerti piye? Yang kerkue para pangeran yang ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti. Malah ni kalau GR para pangeran. Nah saya ngerap para pangeran orang roh. Lah itu jenis adomir fit domir fa malam nyari fit domir fa le salahu domir uneng hati. Nah orang du roh domir berarti gak duwe hati. Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, misalnya kayak bujum telu, ayu, elek, sedengan. Terus di pembantu, ini duit 1 juta kayak no bujuku. Nah pembantu ini roh, itu mesti dikak no sing paling ayu. Kok gak mungkin elek dikak 1 juta. Utama orang itu saya pembantu, saya boleh mikir gak. Itu mesti dikak no sing elek, binang mulai gak ganggu. Kan ya mungkin gak. Tapi problemnya itu gambar itu jelas. Mulai kuno gambar itu. Kayak no iku, rujuknya pokok no dok. Coroknya jadi pembantu milenti. Kita majikan bujuni telu elek ayu sedengan terus jong duwe iki kena iku 1 juta curugnya jadi membantu bagaimana sih di mas si elek mas ngayu mas sedengan kan kira-kira ini mulai ini aja bu lagu ya kan iku
iku kok domir telu. Jadi domir iku pancen muli dhisik iku wis lucu, nasibe domir iku wis lucu. Mergo domir iku fi'lul qalbi, napa fi'lul qalbi wis pengiran sing fi'lul. Tapi tetep iso diakal, diakale. Ya mau, saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan ya bodoh. Ya aku nak terakhir iso balik ning jamaah. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka. Atau dan semuanya saya hormati. Nah, problemnya gini, makanya ketika Allah ngintikan ya ayuhan nasu. Saya ulang lagi, ya ayuhan nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Nah, jawab satu-satu dulu. Berlatihan alim ini. Sekapal surat, mau surat apa aja? Haji. Ya Yohanes itu akibatin mantep gua nang keliru surat Anbiya karena itu surat tapi kita surat Haji. Gak ben yakin lah ya. Ya Yohanes suhe eleng-eleng para manusia iku wong kafir atau wong Islam? Ora ora usah isin keliru ora apa-apa, ning ngarepe guru keliru ora apa-apa. Sing ora jawab iku gaya tok kepen kita alim, gaya-gayanan tok. Ya Yohanes suhe eleng-eleng manusia kafir apa mukmin?